Kampung Literasi adalah sebuah kawasan yang dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat multilaksana serta didukung sejumlah fasilitas seperti literasi keterampilan, literasi pertanian, literasi kesehatan, serta literasi media. Turut hadir dalam Semarak satu tahunnya, Zainal Abidin didampingi istri pada Sabtu malam di Kelurahan Pematang Sulur, Kota Jambi. Semarak satu tahun gerai baca Kampung Literasi bertemakan Pentas Seni satu tahun Kampung Literasi Pematang Sulur. Berbagai rangkaian acara dilaksanakan, seperti tari, stand-up komedi, musik akustik, serta vokal grup, yang diikuti oleh seluruh warga RT 17 Pematang Sulur. Zainal mengapresiasi berdirinya gerai baca Kampung Literasi yang sangat mendidik untuk anak balita khususnya. Selain itu, dirinya meminta pemerintah Kota Jambi untuk memperhatikan kegiatan gerai baca Evergreen ini. Dan harapan kami tentunya sebagai rakyat mohon pemerintah Kota Jambi, ya, bagian daripada kewajiban kita juga untuk mencerdaskan kehidupan balita, memandang bagaimana pemerintah Kota Jambi bisa sedikit menganggarkan. Datu Trekas, Jambi TV.